Shalom. Shalom. Iya, ya. Masih semangat ya. Selamat pagi. Good morning, friends. Good morning. Wow, today is a wonderful day. Yeah, because today we will celebrate Christmas. But we will do it virtual, ya. Secara virtual, nggak bisa ketemu. But it's okay, ya. Nggak apa-apa, meskipun kita belum bisa bertemu, tapi kita bisa merayakannya lewat Zoom, ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu ya, Miss Monique? Miss Monique akan pimpin dalam doa ya, Miss Monique. Kita ambil sikap berdoa. Bagaimana sikap berdoanya, teman-teman? Kita lipat tangannya bersama. Kulipat tanganku, ku pejamkan mataku, ku panjatkan doaku pada Bapa. Yang Katolik jangan lupa membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Karena pada hari ini Kau kumpulkan kami Untuk bersama-sama Merayakan Hari Natal Dan memuji Namamu. Berkatilah kami semuanya. Amin. Amin. Oke, thank you Miss Monica sudah membawa kita dengan doa. Nah, hari ini kita tidak sendiri juga. Hari ini ada Miss Dewi. Hari ini kita temannya Miss Dewi. Nah, hari ini Miss Dewi mau menyampaikan sesuatu. Nah, apa itu? Yuk kita dengarkan sama-sama. Good morning, friend. Good morning, Miss Dewi. Are you happy today? Yes, I'm happy. Okay, selamat Natal ya. Semoga semua sehat dan bahagia dengan keluarga. Amin. Terima kasih Miss Dewi. Semoga kita semua sehat selalu ya, teman-teman di rumah ya. Meskipun kita belum bisa bertemu, tapi kita masih bisa kangen-kangenan lewat Zoom. Ketemunya lewat Zoom dulu ya. Hari ini Miss Vika mau membacakan sebuah firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, terpujilah Tuhan. Amin. Hari ini Miss Vika dan Miss yang lain juga Seroni punya sesuatu untuk kalian semua di rumah. Apa itu? Mau tahu enggak? Mau. Ayo kita lihat bersama-sama. Thank you.
tonight. All is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, gonna be the same Christmas as it used to be. It's not gonna be the same Christmas anymore. But it's okay for I know that. Christmas is not always about gifts. Christmas is not always about holiday. Christmas is not always Christmas is peace. Christmas is healing. Christmas is hope. Christmas is about caring or death. The most wonderful time of the year, with the kids single belling and everyone's telling you'll be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the Christmas is long, long ago. Nah, sudah dilihat.
lihat tadi ada Santa Claus. Siapa tadi yang lihat ada Santa Claus? Iya. Do you see Santa Claus? Iya. Jadi siapa tadi ya? Pasti datang ternyata untuk kita semua. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Katolik, kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Cara kami hari ini. Telah Engkau berkati. Telah ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merry Christmas. Merry I'm not afraid.